Hello dan selamat datang ke vlog dari Mish Fahmi. Dan aku ada beberapa kisah untuk ceritakan kat korang semua. Pertama sekali, aku nak minta maaf semua sebab dah terlalu lama tak upload video. Ini sebab aku terlalu-lalu sibuk sangat pada bulan lepas, iaitu bulan raya. Minggu pertama raya saja aku dah terlibat dengan majlis pertunangan adik ipar aku, yang mana aku diminta untuk jadi sebahagian daripada juru cakap untuk pihak perempuan. Itu pengalaman pertama aku jadi juru cakap backup untuk mertua aku. Lepas tu masuk minggu kedua pula, aku kena iring rombongan meminang untuk adik sepupu aku pula. Nasib baik masa tu ayah aku pula jadi jurucakap, jadi aku hanya sibuk untuk jaga anak-anak aku lah. Seterusnya masuk minggu ketiga, yang ni memang tak boleh tinggal, raya dengan mak ayah aku. Sebabnya minggu pertama tu memang langsung tak ada nak balik rumah mak ayah aku sebab aku sibuk sangat dengan majlis tunang adik ipar aku kat Ipoh tu. Lepas tu dengan jam yang teruk kat seluruh highway masa tu, jadi kita buatlah gathering dengan barbecue kecil-kecilan. Minggu keempat raya, aku ingat aku dah free. Sekali wife aku beritahu, dia dengan kawan-kawan dia planning nak buat potluck kat rumah aku. Jadi kena startlah bersihkan rumah yang dah berminggu tak bersih sejak startnya Syawal tu. Habis je minggu Syawal, memang kita orang berdua penat, flat terus. Bangun pun hari lambat sebab terlalu penat. Dah masuk Julai, barulah aku recover balik sikit-sikit tenaga dan dapat bangun awal. Dan aku baru ada masa yang cukup untuk buat video, walaupun hanya vlog untuk minggu ni. Jadi selepas ni aku kembali semula dengan video-video review aku. Okay, lagi satu kisah dalam vlog video pendek ni, aku nak share korang kisah keycap. Masa dekat hujung-hujung puasa tu, ada satu giveaway berjalan kat Group Mechanical Keyboard Malaysia ni. Dan apa yang menarik minat aku pasal giveaway ni adalah hadiah dia adalah keycap. Dan keycap ni bukan sembarang keycap. Okay, masuk kejap sesi pembelajaran keyboard jap. Cakap pasal keycap, keycap ni dia ada berbagai rupa bentuk dan juga ketinggian tertentu. Yang ini kita panggil dia sebagai keycap profile. Dan kita ada berbagai-bagai profile kat luar sana tu. Cuma yang paling biasa orang dengar ialah OEM, Cherry dan juga SA. Untuk kebanyakan keyboard kat luar sana tu, dia menggunakan keycap profile jenis OEM. Yang ini adalah yang paling umum dan paling banyak yang ada dalam pasaran dan paling murah. Yang keduanya adalah jenis Cherry. Yang Cherry ni sedikit rare untuk cari kat Malaysia ni, tapi tak mustahil. Selalunya boleh dijumpai online. Yang jenis Cherry ni boleh katakan variasi daripada OEM, yang mana profilnya sedikit rendah berbanding dengan OEM. Boleh katakan jenis Cherry ni adalah favourite kebanyakan orang sebab profilnya yang paling selesa untuk menaik dan juga gaming. Cuma ianya susah nak cari dan tak murah. Keycap Cherry yang bagus dan cantik kadang-kadang boleh capai harga antara RM400 hingga RM800 dan mungkin lebih. Dah macam beli keyboard. Dan akhir sekali ialah profil SA. SA ni boleh katakan yang paling tinggi antara semua profil keycap. Yang unik untuk profil SA ni ialah bentuk dia. Dia tak kotak macam OEM atau Cherry. Bucu dia lebih bulat dan melengkung. Bagiku antara semua keycap profil SA ni mempunyai bentuk yang paling cantik sekali. Cuma part negatif kebanyakan orang komen ialah disebabkan ketinggian dia agak tersesuai untuk gaming, kata orang lah. Dan itu adalah serba sedikit kisah tentang profile keycap. Ikutkan ada banyak lagi macam yang DSA, XD, AQB, tapi itu semua cerita tu di lain hari, okay? Jadi berbalik kepada giveaway tadi, salah satu keycap yang di offer adalah jenis SA. Aku memang teringin sangat nak merasa pakai jenis SA ni, tapi sebab harga dia agak mahal, jadi agak terbantut lah ni aku. Jadi bila aku nampak peluang tu, aku pun masuk je lah giveaway tu dengan hantar gambar keyboard aku yang paling kecil yang aku ada masa tu lah, iaitu Poker 3. Lepas beberapa hari, aku diumumkan sebagai pemenang. Tak sangka, seriously tak sangka kan, memang rezeki akulah kiranya. Kalau korang perasan, keycap aku menang ni tema dia vomit. Ini sebenarnya keycap Love Over yang terkumpul. Hanya cukup untuk jenis 60% keyboard dan ini dah memadai untuk Poker 3 aku. Jadi untuk akhiri video kali ini, sila layan video aku pasang keycap ini dan juga sound test di hujung video. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.